Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Saat ini Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menolong kami. Kami memiliki kerinduan yang sama untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan boleh mengajari kami. Terima kasih Tuhan atas berkat dan janji-Mu yang pasti. Dan mohon ampun dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 8 Juli 2024. Judulnya, Sebuah Pelayanan Ibadah Yang Tak Terlupakan. Kita akan buka Alkitab kita. Dan kita baca buku Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Di ayat 22, maka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ayat 23. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat, itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Di ayat 24, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Di ayat 25, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Di ayat 26, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Di ayat 27, mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya. Apa ini? Suatu ajaran baru, ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Di ayat 28, lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Apakah pengalaman tak terlupakan yang terjadi di sinagog Kapernaum? Dan kebenaran rohani apakah yang kita dapat ambil dari kisah ini? Kebanyakan orang Kristen mempunyai momen-momen tak terlupakan. Dalam perjalanan kekristenan, mereka keputusan untuk mengikuti Yesus hari baptisan mereka. Khotbah yang penuh kuasa di mana mereka merasakan secara mendalam kehadiran Allah. Beberapa dari momen ini mungkin tidak hanya tak terlupakan, namun juga membawa perubahan hidup. Hal yang sama bisa saja sudah terjadi pada beberapa orang di Kapernaum. Pada hari Sabat yang dijelaskan dalam Markus pasal 1, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka. Sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Markus 1 ayat 22. Saat Yesus datang mengajar seorang laki-laki yang kerasukan roh jahat, tidak diragukan telah dipengaruhi oleh kuasa pengajaran Yesus. Berteriak, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah, Markus 1 ayat 24, dan Yesus mengusir roh jahat itu. Pikirkanlah implikasi dari kata-kata roh jahat tersebut. Pertama, roh jahat itu mengenali Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Dia mengakui bahwa Yesus adalah utusan kudus dari Allah. Berbeda dengan pasukan iblis yang najis dan tidak kudus. Orang mengharapkan hal-hal dan pribadi yang suci dalam sebuah lingkungan ibadah. Bukan hal-hal yang tidak suci dan najis. Demikianlah dalam kisah ini, terdapat kontras yang tajam antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Di sini kita dapat melihat realitas dari kontroversi besar tersebut. Orang boleh jadi belum mengetahui siapa Yesus, tetapi roh jahat mengetahui dan secara terbuka mengakuinya juga. Selanjutnya,
perintah untuk enyah dari laki-laki itu dapat dipahami. Tetapi mengapa perintah diam? Disinilah awal dalam Markus muncul sebuah motif yang luar biasa. Seruan Yesus untuk berdiam mengenai siapa dia, para ahli menyebutnya rahasia mesianik. Seruan Yesus untuk berdiam sangat masuk akal. Karena adanya nada tambahan politis dari ekspektasi mesianis pada zamannya. Menjadi seorang mesias itu berisiko. Namun bercampur dengan seruan untuk berdiam adalah pengungkapan yang tak dapat keliru tentang siapa Yesus sebenarnya. Apa yang akan menjadi jelas seiring waktu adalah bahwa identitas Yesus tidak dapat disembunyikan. Dan kebenaran tentang siapa dia menjadi pusat dari pekabaran Injil. Orang-orang tidak hanya perlu mengetahui siapa Yesus, tetapi juga mengambil keputusan tentang bagaimana mereka akan menanggapi kedatangannya dan apa maknanya bagi mereka. Dalam upaya untuk bersaksi kepada orang lain, kapan sebaiknya kita tidak menyajikan semua yang kita yakini menjadi kebenaran masa kini? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih dan bersuka cita. Oleh karena pelajaran firman Tuhan yang begitu baik, yang mengingatkan kami bagaimana Yesus sangat baik kepada semua orang. Untuk itu Tuhan, biarlah kami dapat mengenal Yesus lebih dekat lagi di dalam kehidupan kami. Dan kuasa Roh Kudus Tuhanlah yang menuntun, yang menolong kami untuk tetap setia kepada Yesus. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.